Dita Gunawan pamer foto bareng Raffi Ahmad, warganet Salfok. Kak, lututnya kenapa? Dikutip dari suara.com, Dita Gunawan kembali membahas kedekatannya dengan Raffi Ahmad. Di Instagram, dia mengunggah foto bersama sang presenter. Namun, dalam foto tersebut, Dita Gunawan tidak hanya berdua dengan Raffi Ahmad. Ada pula sosok Ruben Onsu, Giorgino Abraham, dan rekan kerja yang lain di salah satu program televisi. Lewat unggahan tersebut, Dita Gunawan menjelaskan proses perjuangannya untuk sampai di titik sekarang. Ia mengaku butuh usaha ekstra dalam menggapai tujuannya itu. Di dunia ini tidak ada sesuatu yang instan, ujar Dita Gunawan pada Senin 15 Agustus 2022. Dita Gunawan pun kemudian menjelaskan bahwa dia pun butuh proses belajar, sama seperti yang lain untuk sampai di titik sekarang ini. Tidak ada yang bisa dari dasar langsung ke atas, yang ada adalah mau belajar atau tidak, menikmati proses yang ada untuk lebih bisa, ungkap Dita Gunawan. Yang serba bisa dan sempurna hanya milik yang berkomentar, seakan semua itu mudah dan gampang, sambungnya. Dita Gunawan pun lantas mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang sudah membantunya berkarir di panggung hiburan lewat sumbangsi ilmu dan pengalaman. Nama-nama tersebut diantaranya seperti Raffi Ahmad, Ruben Onsu, Giorgino Abraham, hingga Cut Shiva. Untungnya aku punya partner yang baik, selalu memberi masukan, berbagi ilmu dan mengayomi, ucap Dita Gunawan. Kemunculan foto bareng Raffi Ahmad dan Dita Gunawan membuat warganet heboh. Namun, bukannya fokus ke sosok suami Nagita Slavina, mereka malah mengomentari lutut perempuan 31 tahun. Kak, lututnya kenapa? Tulis pemilik akun Priogia72. Loh, kok tumben lututnya hitam? Timpal pemilik akun 29 November. Sayang, tidak ada respon balasan dari Dita Gunawan terkait sikap warganet yang memilih mengomentari lututnya itu. Dapatkan berita terupdate dari Alin Official. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kalian tak ketinggalan berita artis tanah air Indonesia.